Kemarin pada tanggal 15 pada pukul 17.00 Polresta Tangerang bertindak cepat. Kanit PPA bersama anggota dan Kasreskrim melakukan penangkapan terhadap tersangka di rumah tersangka di Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, masuk wilayah hukum Polsek Pasar Kemis. Motifnya atas dasar kesel, HP dibanting, terus kadang saya sedang cekcok sama ibunya. Udah, itu aja. Lain-lain nggak ada? Nggak ada lain-lain. Ada dalam dasar pihak lain nggak ada. Sadar nggak melakukan pemukulan itu? Ya, namanya penyesalan ada bang, udah namanya. Sebelum ini pernah pukulin? Belum. Sebelumnya, ya anak ini emang ngepet sama saya. Dekat.